Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya, Nashita Amri, dalam Zoom Johor. Okey, kalau dalam Zoom Johor memang kita akan bawakan destinasi-destinasi menarik untuk semua penonton-penonton Zoom Johor. Nak pergi jalan-jalan, semua kan nak pergi round-round. Okey, Shita memang sekarang ni tengok ni dah siap cantik-cantik. Memang kena sangat dengan tema vintage untuk minggu ni. Di mana saya pakai ni, ha, ala duyung-duyung sikitnya. Ha, okey, kalau dah cantik, naklah jalan-jalan, betul tak? So, sebelum jalan-jalan, perut ni nak kena isi dulu. Penting tau, kalau tidak tak tenaga nak jalan. Kalau anda nak tahu kat mana Shita bawa anda semua kali ni untuk makan, memang tempatnya sangat special, sedap, cantik, orang kata perfect sangat kan. Pandang cantik, nak makan pun sedap. Nak tahu kat mana? Memang saya dekat kat belakang ni je. Ha, kalau nak tahu apa lagi yang menarik, apa yang Shita akan makan, jom follow Shita dekat Marina's Cafe. Marina's Cafe dulunya terletak di Pasir Gudang, tapi sekarang dah berpindah ke Bandar Johor Bahru, iaitu di Jalan Tan Yeok Nee. Cafe ni memang sangat cantik dengan menonjolkan konsep-konsep vintage dari setiap sudut jalan kedai. Anda kalau masuk-masuk je kat dalam ni dah rasa macam kat rumah sendiri. So, konsep sebab sini bangunan-bangunan bersejarah. So kita pun nama Marina's Cafe. So, kita cuba combinekan marina pelaut, kita cuba ambil rumah clubhouse, Marina's Clubhouse dekat yang kat Eropah apa semua, dengan kita cuba dapatkan retro punya touch lah. Lukisan ni pula merupakan lukisan lama yang masih dikekalkan, memandangkan lukisan ni punya nilainya sendiri dan menarik. Di tingkat atas ini pula tak kurang cantiknya, dengan hiasan dan dekorasi yang tersusun memang buat kita selesa untuk spend time bersama keluarga dan kawan-kawan. Sekarang ni saya bersama dengan Cici Ilmi, iaitu Puan Nazri, di mana Puan Nazri akan bagi tahu dekat saya menu-menu yang banyak dekat depan mata saya ni, sampai saya rasa dah tak sabar. Okey. Captain Chicken Chop. Inilah menu yang Cik Hilmi suggestkan untuk semua orang perlu rasa bila datang kat Marina's Cafe. Ini mihun tom yum. Okey. And Captain Fried Rice. Ini pun kita punya best. Mixed grill. Okey. And then corned beef fried rice. Apa lagi yang istimewa menarik perhatian saya? Air ni, Puan. Apa nama air ni? Ini sailor ship. Okey. Apa campuran dekat dalam ni yang saya boleh nampak banyak warna dekat dalam? Okey, dia ada, kita ada strawberry puree. Okey. Dan sirap. Lepas tu ada orange. So dia campur semua sekali lah. So kalau nak minum, kita kena gaul bagi rata dulu. Okey, bagi saya isi perut dengan makanan yang sedap-sedap ni dulu. Selepas ni kita akan jalan-jalan kat bazar yang tak jauh dari Marina's Cafe ni. Selepas dah kenyang makan, barulah semangat nak jalan-jalan, nak cuci mata. Lokasi bazar ini terletak di sepanjang Jalan Dobi, Jalan Terus, Jalan Wong Afok dan Tan Yeok Nee, yang betul-betul di tengah Bandar Johor Bahru. Kat sini, anda boleh dapatkan pelbagai jenis barang, antaranya pakaian, aksesori, beg dan macam-macam lagi. Pengunjung yang ramai. Kira bazar ni memang mempunyai aura ni yang tersendiri tau. Inilah kedai yang paling menarik perhatian Shita. Pelbagai barang-barang antik yang ada kat sini. Kebanyakan koleksi di kedai ni memang susah nak jumpa kat kedai-kedai biasa. Bukan tu je, lagu yang dimainkan juga memang memberikan suasana antik kepada para pengunjung. Tamatlah sudah perjalanan Zoom Johor di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Untuk paparan tempat-tempat menarik yang lain di sekitar Johor, jumpa lagi di perjalanan seterusnya dalam Zoom Johor.